subscriber. Ketemu lagi dengan Trah Lucu. Ini aku dan mamaku dan adikku ingin membuat kue nastar untuk lebaran. Bahan-bahannya adalah 350 gram tepung terigu, 50 gram susu bubuk, kemudian diayak. Sekarang kita sedang mengayak. Setelah 2 kuning telur, lalu kita akan mengaduk 250 gram mentega bersama 50 gram gula. Asal tercampur rata. Asal tercampur rata. Selanjutnya ditambahi 2 kuning telur. Satu persatu kuning telurnya. Masukkan tepung terigu sedikit-sedikit. Lagi. Setelah adonan tercampur, kita cetak. Ambil sedikit adonan, kemudian kita padatkan. Kemudian lubang di tengah untuk selai nanas. Beri selai nanas. Kita maunya selai nanasnya yang banyak karena selai nanasnya enak. Bikin tali keranjang biar lucu. Semua selesai, diolesi kuning telur. Panggang selama 40 menit dengan api kecil. Ini hasilnya kue nastar keranjang kita. Ini adalah nastar bikinan Hayu sama Mayang sama mamahnya tadi siang. Terlihat sangat cantik seperti buah apel. Dia juga sangat empuk. Kita lihat di dalamnya ada selai nanas yang enak. Gimana rasanya, Nok? Enak. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, nggak tak kasih. Karbuah. Ini adalah nastar bikinan anak-anak. Kita lihat ini. Sepertinya ini rasanya seperti nastar beneran ya. Mau tahu rasanya? Subscribe. Kalau enggak subscribe, enggak tak kasih. Katanya Mayang. Kalau enggak subscribe, enggak tak kasih. Dadah.